Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Keluarga korban penambang yang terjebak di lubang tambang emas ilegal di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, tiba di lokasi musibah. Mereka berharap anggota keluarganya bisa segera ditemukan oleh petugas SAR gabungan. Salah satu keluarga korban bernama Ujang sudah 2 hari terakhir ini berada di lokasi terjebaknya 8 penambang di lubang tambang emas ilegal di Desa Pancurendang, Kecamatan Anjibarang, Banyumas, Jawa Tengah. Keluarga asal Kabupaten Bogor, Jawa Barat ini datang bersama dengan rombongan keluarga korban lainnya setelah mendengar anggota keluarganya sempat mendapatkan musibah terjebak di dalam lubang tambang. Ujang berharap anggota keluarganya yang bernama Rahman alias Rama bisa ditemukan oleh tim SAR. Dirinya juga datang ke lokasi untuk memastikan kondisi anggota keluarganya yang sudah 3 hari ini dalam proses pencarian oleh tim SAR gabungan. Ini kan problemnya kan masih di filter. Diinginkan ya istilahnya apapun gimana bentuknya pengen kebawa pulang aja. Tapi yang diharapkan moga-moga ada keajaiban dari yang di atas dari Allah gitu. Mudah-mudahan dia selamat.